Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas jangan CS75 Plus resmi diperkenalkan. Kalau masuk Indonesia, ganti nama jadi SMK. Berminat? Jangan CS75 Plus secara resmi diluncurkan di ajang Chengdu Auto Show 2021 adalah facelift dari segi CS75 sebelumnya. Beberapa penyesuaian pun telah dilakukan baik dari sisi eksterior maupun interior. Nama Jangan mungkin kurang familiar di Indonesia, tapi sebenarnya kalau di tahun 2019, Morik atau merek mobil Cina ini begitu ramai diperbincangkan di tanah air. Sebabnya adalah beberapa produk Jangan punya kemiripan dengan mobil SMK, misalnya Jangan Star Truck yang dinilai sangat mirip dengan SMK Bima, mobil pick-up buatan Boyolali, Jawa Tengah. Padahal sebenarnya Jangan bukan hanya mau punya pick-up, namun sejumlah model termasuk SUV pun mereka miliki. Dan yang terbaru adalah CS75 Plus. Ini kalau dilihat layaknya jadi kompetitor Toyota Fortuner. Secara penampilan, adanya banyak perubahan dibanding dengan CS75 sebelumnya. Diklaim oleh milik perusahaan kalau wajah CS75 Plus ini menggambarkan desain dan keluarga baru Jangan. Grillnya besar dan diberi finishing black gloss. Kemudian, lekuk bempernya juga agresif serta pada sisi kiri dan kanan ada sayap yang juga pakai imbu aksen black gloss kombinasi merah. Lalu, di lower bumper pun masih diberi aksen garis horizontal bersusun tiga. Sementara perubahan di area belakang ada pada bentuk lampu yang kini berisian Phoenix Flame. Kemudian di bumper ditambah reflektor serta ada emblem CS75 Plus pada pintu bagasi. Lantas Jangan juga menggunakan quad mover yang mempertegas atau mempertegas karakter sporty dari SUV 5-seater ini. Thank you.
Jika melihat bagian kabin, Chang'an CS75 Plus berarti mengikuti tren SUV kekinian di China. Antara lain dari pengguna layar ganda yang fungsi sebagai meter cluster dan juga head unit. Untuk meter cluster berupa monitor 7 inci, sementara yang berfungsi sebagai head unit adalah monitor 12 inci. Lantas, aksen perak di dashboard juga digunakan untuk menyamarkan keberadaan kisi-kisi AC. Di bagian konsol tengah, tuas transmisi juga dibuat morel, layaknya joystick. Tidak ada tuas parking brake karena sudah diganti tombol eksterionis, lalu pengaturan menu pada head unit juga berbentuk knob bulat. Jok, setir, dan trim pintu menggunakan material pintu napa dengan warna hitam dan jahitan merah. Ini senada dengan aksen dari sisi eksterior untuk mengentalkan aura sporty di mobil tersebut. Buat menambah aura mewah, bagian atap juga sudah pakai electric sunroof. Di sektor tenaga, Chang'an CS75 Plus menggunakan dua mesin berbeda. Pertama, mesin Blue Wall 1,5 turbo berdaya puncak 178 PS dengan torsi 265 Nm. Mesin kedua, Blue Wall 2 turbo 233 PS dengan torsi puncak 360 Nm. Untuk mesin 1,5T menggunakan gearbox kopling ganda 7 percepatan. Beberapa fitur yang ada di mobil ini diantaranya 6 airbags ABS plus EBD electronic, stability control, hill hold out control, hill descent control, tire pressure monitor system, dan kamera 360 derajat. Menarik untuk membahas mengenai Chang'an CS75 Plus ini. Bukan saja karena perawakannya yang mirip Toyota Fortuner, namun potensi masuk ke Indonesia kalau Chang'an Star Trek bisa berubah nama jadi SMK. Apalagi Erlangga Hartarto saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian pernah mengungkapkan kalau memang ada kerjasama antara SMK dan Chang'an, dan menurut dia itu adalah hal yang wajar di industri otomotif. Jadi, kalau Chang'an CS75 Plus berubah jadi SMK SUV, apakah Anda bakal tertarik?